Kompetisi Liga Indonesia di musim 2017 yang saat itu menerapkan Mercury Player rupanya bisa menarik perhatian sejumlah bintang-bintang sepak bola ex-Liga Inggris. Sama layaknya liga-liga top Asia lainnya seperti Liga Jepang, Korea, Qatar, dan China. Berikut 6 ex pemain Liga Inggris yang pernah bermain di Liga Indonesia. Michael Essien. Ex gelandang Chelsea dan Real Madrid ini bergabung dengan Persib Bandung pada tahun 2017. Untuk meningkatkan prestasinya, Persib menggelontorkan dana yang cukup besar. Bintang sepak bola dunia asal Ghana itu dikontrak semusim dengan harga di bawah 10 miliar. Kehadiran Essien tentunya diharapkan bisa memberikan berbagai gelar untuk Persib pada musim itu. PT PBB melakukan negosiasi sejak beberapa bulan sebelumnya. Dan baru pada Senin ini hari kemarin, Essien mantap bergabung dengan Persib. Nilai kontraknya di bawah 10 miliar, kami memperlakukan opsi perpanjangan, dan untuk awal ini dikontrak satu musim dulu, kata Direktur Keuangan PT PBB, Teddy Cahyono. Dilansir dari media Inggris itu, mengatakan bagaimana kehadiran Essien tak membawa banyak perubahan dalam permainan Maung Bandung. Bahkan Persib di musim itu terpuruk dan mengakhiri Liga 1 finish di urutan ke-13. Kedatangannya tidak terlalu berdampak karena klub tersebut, yaitu Persib, finish di urutan ke-13. Setelah di musim sebelumnya, Persib bisa finish di peringkat kelima. Diketahui saat itu Michael Essien berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Persib Bandung pada Maret 2018. Kiprahnya di Liga Eropa saat itu, Essien mampu membawa Chelsea di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho menjuarai Liga Premier Inggris di musim kompetisi 2005-2006. Gelandang yang serba bisa ini kemudian membawa klub berjuluk The Blues itu memenangi lagi Liga Premier musim 2009-2010. Setelah membela Chelsea, ia sempat dipinjamkan ke Real Madrid sebelum direkrut klub asal Italia yaitu AC Milan. Carlton Cole. Persib Bandung kembali mendatangkan pemain bintang untuk memperkuat timnya di Liga 1. Setelah menghadirkan Michael Essien, Persib kini mendatangkan ex pemain Chelsea lainnya yaitu Carlton Cole. Manajemen Maung Bandung telah meresmikan Cole sebagai pemain baru pada Kamis 30 Maret 2017. Pemain 33 tahun itu dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Bergabungnya Cole tentu membantu Persib terlihat kian kuat di Liga 1. Pemain yang bernama lengkap Carlton Michael George Cole ini lahir 12 Oktober tahun 1983. Dia adalah seorang pemain sepak bola yang bermain sebagai penyerang. Cole memiliki rekam jejak yang cukup bagus. Pemain jagung itu tentunya sudah malang melintang di Liga Inggris. Dirangkum oleh solopos.com dari berbagai sumber, Cole memulai kiprah profesionalnya di tim junior Chelsea, dan dia kemudian bisa promosi ke tim senior dan menjalani debut pada bulan April tahun 2002 yang saat itu The Blues diasuh oleh Claudio Ranieri. Namun sayangnya, perjalanan mantan penyerang Chelsea dan West Ham United itu tak berjalan mulus di Indonesia. Cole hanya tampil pada 5 pertandingan di Liga 1 2017 tanpa pernah mencetak gol ke gawang lawan. Peter Odemwingie. Dari sekian banyak Mercury player yang datang, nama Peter Odemwingie yang membela Manchester United menjadi pemain yang cukup menarik perhatian. Sempat diragukan dapat tampil sesuai dengan apa yang pernah ia tampilkan di Eropa, kala berseragam Lokomotif Moskow, West Bromwich Albion, ataupun Stoke City, lambat laun Odemwingie mulai bisa menyesuaikan diri dengan sepak bola Indonesia, serta memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk Manchester United. Pemain kelahiran Uzbekistan ini sudah mencetak 5 gol dari 8 penampilannya bersama Madura United dalam Liga 1 2017. Jika dihitung, Odemwingie sudah mencetak setengah dari total gol yang disarankan Laskar Sapi Kerap ke gawang lawan di musim itu. Ini adalah hal lumrah mengingat Odemwingie memang berposisi sebagai penyerang di tim-tim sebelumnya yang pernah ia bela. Pemain yang pernah membela Stoke City ini juga tak jarang memberikan assist untuk kawan-kawannya yang masuk di ruang yang ia buka di pertahanan lawan. Hal ini terlihat dari catatan 3 umpan kunci, 3 kali umpan terobosan, serta 3 assist yang sudah ia cetak sejauh ini bagi Madura. Jika mampu mempertahankan performa baik ini, bukan tidak mungkin Odemwingie akan mampu membawa Madura United meraih prestasi mengesankan dalam ajang Liga 1 2017, dan ia bisa menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 1 2017 saat itu.
Muhammad Sisoko. Sebagai salah satu tim raksasa dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Mitra Kukar tidak ingin ketinggalan dengan animo Madquay player. Mantan pemain Liverpool, Juventus, dan PSG tersebut didatangkan pada musim yang sama, yaitu di musim 2016-2017. Muhammad Sisoko dikontrak dengan durasi 1 tahun, namun Mitra Kukar memiliki opsi untuk memperpanjangnya bila sang pemain tampil memuaskan. Muhammad Sisoko sendiri bukan nama asing di Liga Eropa. Sepanjang 2017, pemain berpostur gempal ini mencatatkan 26 penampilan dan membuat 5 gol. Selain pernah membela klub elit Eropa seperti Juventus dan Liverpool, dia juga pernah 2 kali juara Liga Eropa bersama Valencia di Liga Spanyol musim 2003-2004 dan Paris Saint-Germain di Liga Prancis pada musim 2012 dan 2013. Sisoko juga sempat jadi andalan timnas negaranya yaitu Mali. Dia melakukan debut untuk Mali pada tahun 2004 dan nyaris selalu tampil di ajang Piala Afrika. Namun sayangnya, kiprah Sisoko di Indonesia cuma bertahan 1 musim, seiring dengan berakhirnya kebijakan Madquay player di Liga Indonesia. Dia kemudian sempat bermain untuk Atletico San Luis, Kitchell, dan terakhir di klub Socaus. Marcus Benn. Mitra Kukar berhasil mendatangkan Marcus Benn pada tahun 2011. Berbekal pengalaman malang melintang di klub Liga Inggris, membuat klub berjuluk Nada Makers itu menaruh harapan tinggi kepada Marcus Benn. Nama Benn mulai mencuat ketika ia memperkuat Sheffield United pada musim 1999-2000. Perjalanannya di sana dibilang cukup cemerlang dengan berhasil mencetak 20 gol dari 48 pertandingan yang dilakoninya. Setelah membela Sheffield United, Benn tercatat gemar melalang buana ke klub lain seperti Everton, Wigan Athletic, Birmingham City, Queen's Park Rangers, dan Wolverhampton Wanderers. Akan tetapi, harapan tinggi yang dibebankan tak sesuai dengan keinginan. Marcus Benn kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, sehingga ia hanya mampu mencatat 4 gol dalam 11 laga yang dimainkannya. Sejumlah kalangan berpendapat jika ia gagal memahami cara bermain teman satu timnya. Kontrak Marcus Benn akhirnya diputus oleh Mitra Kukar pada putaran kedua liga ketika itu. Manajemen Mitra Kukar berdalih mendepak Marcus Benn karena minimnya kontribusi yang diberikan oleh pemain asal Inggris itu. Setelah pergi dari Mitra Kukar, Marcus Benn kembali ke negaranya dan bergabung dengan Wick Football Club. Didier Zokora. Didier Zokora menjadi salah satu bintang sepak bola dunia yang memilih mengakhiri karirnya di Liga Indonesia. Ex penggawa timnas Pantai Gading itu menjadikan klub Semen Padang sebagai pelabuhan terakhir karirnya di lapangan hijau. Zokora datang ke Indonesia pada tahun 2017, lalu ketika kebijakan Madquay player diberlakukan di kompetisi Liga 1 2017. Bersama deretan pemain top dunia lainnya seperti Michael Essien, Carlton Cole, dan juga Muhammad Sisoko, Zokora memberikan aura tersendiri pada kompetisi Liga 1 2017. Zokora didatangkan oleh klub Semen Padang setelah sebelumnya pemain kelahiran Abidjan itu bermain di kompetisi Indian Super League bersama klub Northeast United dan Pune City. Sebelum hijrah ke Indonesia, catatan kiprah sepak bola Zokora memang terbilang cukup mentereng. Ia pernah bermain di Liga Premier Inggris bersama Tottenham Hotspur dan juga di kompetisi La Liga Spanyol bersama Sevilla. Zokora juga merupakan bagian skuad timnas Pantai Gading di ajang Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan saat itu. Dengan label jebolan Piala Dunia, Zokora diharapkan bisa menularkan ilmunya kepada pemain-pemain lain di skuad Semen Padang. Namun sayangnya, atmosfer Liga Indonesia sepertinya tidak cocok untuk kompatriot Didier Drogba di timnas Pantai Gading tersebut. Pada kompetisi Liga 1 2017, Zokora hanya bermain dalam 11 pertandingan saja, tanpa ada sumbangan gol maupun assist. Ia bahkan lebih banyak mengoleksi kartu kuning daripada gol, yakni 3 kali menerima kartu kuning. Akibat penampilan buruknya di awal kompetisi Liga 1 2017, Zokora pun hanya bertahan selama setengah musim di Semen Padang. Menjelang bergulirnya putaran 2 di Liga 1 2017, manajemen Kabau Sirah itu memutuskan melepas pemilik 123 caps dan 1 gol bersama timnas Pantai Gading tersebut. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa beri subscribe, like, komen, dan share. Sampai berjumpa kembali.